Hasil perempat final, BWF, World Junior Championships 2024, hari Jumat, 11 Oktober. Di perempat final ganda putri, Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, berhasil mengalahkan ganda putri Cina, Liu Yuan Yuan, Wang Dao, dengan skor 21-18 dan 21-19, dalam durasi 45 menit. Selanjutnya di semifinal ganda putri, Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, akan melawan ganda putri Jepang, antara Sora Hatakeyama, Akari Kamio, atau Ririna Hiramoto, Aya Tamaki. Di perempat final ganda putra, Dexter Farrell, Wahyu Agung Prasetyo, harus kalah dari unggulan pertama, Kang Haixing, Aron Tai, dengan skor 21-23 dan 7-21, dalam durasi 38 menit. Selanjutnya di semifinal ganda putra, Kang Haixing, Aron Tai, akan melawan Chen Yongrui, Chen Zehan. Rekor pertemuan, 1-1. Sementara itu, Kenta Matsukawa, Yuto Nakashizu, masih menunggu pemenang, antara Karsten Spencer Dharma, Dapa Lesmana, atau Hu Keyuan, Lin Xiangyi. Di perempat final tunggal putra, pemain Indonesia, Richie Duta Ricardo, harus kalah dari pemain Cina, Liu Yang Mingyu, dengan skor 18-21 dan 19-21 dalam durasi 50 menit. Di perempat final tunggal putra, pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Muhammad Faik, dengan skor 21-18 dan 21-15 dalam durasi 44 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Hu Zhe'an akan melawan sesama pemain Cina, Liu Yang Mingyu. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Wang Zijun akan melawan pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Wang Zijun. Di perempat final ganda campuran, Darren Aurelius, Bernardin Anindya Wardana, harus kalah dari pasangan Cina, Wang Ziheng, Chao Zihan, dengan skor 21-18, 17-21, dan 12-21, dalam durasi 48 menit. Di perempat final ganda campuran, Lin Xiangyi, Liu Yuan Yuan dari Cina, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Datu Anif Ishak Datu Asrah, Dania Sofea, dengan skor 17-21, 21-14, dan 21-12, dalam durasi 54 menit. Sementara itu, Shuji Sawada, Aya Tamaki dari Jepang, berhasil mengalahkan unggulan keempat asal Cina, Li Hongyi, Shang Jiahan, dengan skor 14-21, 21-17, dan 22-20, dalam durasi 52 menit. Di perempat final ganda campuran, Lai Po Yu, Liang Qingsun dari Chinese Taipei, berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Perancis, Tom Lalotrescarte, Elsa Jacob, dengan skor 18-21, 21-12, dan 21-12, dalam durasi 46 menit. Selanjutnya di semifinal ganda campuran, Lai Po Yu, Liang Qingsun, akan melawan Shuji Sawada, Aya Tamaki. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Wang Ziheng, Chao Zihan, akan melawan sesama pasangan Cina, Lin Xiangyi, Liu Yuan Yuan. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final tunggal putri, Su Wenjing dari Cina, berhasil mengalahkan pemain India, Tanvi Sharma, dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-15, dalam durasi 1 jam 5 menit. Di perempat final tunggal putri, Sarun Rakvititsarn dari Thailand, berhasil mengalahkan pemain Cina, Yuan An Qi, dengan skor 21-17, 15-21, dan 21-11, dalam durasi 56 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Sarun Rakvititsarn akan melawan Su Wenjing. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Su Wenjing. Dan Dai Qinyi akan melawan sesama pemain Cina, Yin Yi King. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah hasil perempat final BWF World Junior Championships 2024 lainnya. Hu Zhe'an berhasil mengalahkan tunggal putra Chinese Taipei, Chiang Zuchieh, dengan skor 21-15 dan 21-16. Yin Yi King berhasil mengalahkan tunggal putri Chinese Taipei, Wang Peiyu, dengan skor 21-15 dan 21-15. Wang Zijun
berhasil menang atas tunggal putra India, Pranay Shettigar, dengan skor 21-9 dan 21-16. Chen Yongrui, Chen Zehan, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Bao Sinda Gulawai, Cheng Yingsai, dengan skor 21-14 dan 21-19. Dai Qinyi berhasil mengalahkan Alicia Naik dengan skor 21-18 dan 21-19. Kenta Matsukawa, Yuto Naakashizu, berhasil menang atas rekannya sendiri, Renjiro Inagawa, Daichi Miura, dengan skor 21-17, 15-21, dan 21-17.